Yo, what's up? Balik lagi dengan saya di game Blossom. Oke, video kali ini saya mau membagi tips ya buat yang belum tahu atau pemula atau kalian baru download game ini mengenai cara farming golden leaf dan silver leaf. Nah, apa itu? Kedua itu merupakan mata uang yang digunakan di dalam game ini ya, bisa untuk beli equip, beli rune, beli kostum, kostum bisa ya? Ya pokoknya beli-beli alat pertukaran lah. Karena di sini juga ada marketnya. Mana marketnya? Bentar, kita pindah kota dulu. Jadi buat kalian yang belum subscribe bisa subscribe. Karena di sini ya belum banyak sih video-video dari Blocong, cuman bingung pilih yang mana, pilih job mana, itu udah ada beberapa review skill ya. Bentar, gak bisa dulu deh. Oke, ini tips yang pertama, kalian harus mengumpulkan aktivitas dulu minimal 120 ya, biar kalian bisa menerima rewardnya itu maksimal. Sebenarnya nggak ada kaitannya sih, yang penting kalian minimal aktivitas 120 itu yang pertama. Lanjut ke cara farming ya, farming silver dan golden. Sebenarnya sudah ada di bagian pojok kiri ini karakter kalian, terus pencet di promote. Nah di sini ada aku ingin silver leaf dan aku ingin golden leaf. Sini ada yang sama ya, yaitu di Treasureland. Treasureland itu ini. Nah di sini kalian masuk menggunakan aktivitas. Aktivitas itu cara mendapatkannya, kalian daily quest ya, kayak arena atau terus Wimble quest, Windut quest, Geralt dan lain sebagainya. Ada event juga namanya Plan War atau berburu apa itu juga meningkatkan aktivitas. Ya, langsung masuk saja ya di sini karena mungkin cukup lama. Ntar saya potong-potong. Nah di sini bisa auto, bisa kalian mainkan. Nah ini tempat yang pertama farming apa namanya tadi, silver ataupun golden. Treasure land oke ya. Terus yang kedua bounty order kalian. Nah ini challenge. Kalian membutuhkan yang namanya tiket bounty ya. Kalian bisa dapat dari quest atau beli di market. Ini dari Serlan ya, jadi XP yang didapat dari itu lumayan banyak juga kalau kalian menggunakan banyak aktivitas dan juga golden serta silver leaf. Oke, tadi mana tadi? Promote. Nah, ini ada bounty. Bounty ini dapatnya dari tiket ya, pakai tiket ya. Tiketnya itu di marketplace. Terus poin. Nah, di penawaran spesial nih ada bounty order. Kalian bisa pakai ini terus tinggal cari apa namanya? Membuat buat party ya, berlima terus jalankan misinya itu tadi untuk pakai bounty ya, sehari bisa sekali buat bounty. Kalian beli tiketnya terus treasure hunt itu yang berburu nih. Nah, sini ada mana treasure hunt woi. Nah ini maksudnya ini dari serahan ya, kalian bisa dapat 2000 kalau ngumpulin beberapa jam bisa dapat lebih banyak. Ini penghasilannya nih 169 per menit, dikit ya, ini nggak usah diandelin dari sini. Terus next ke konversi golden leaf. Nah ini juga bisa
Jadi kalau kekurangan silver, kalian bisa convert dari golden ke silver itu. Jadi empat itu ya. Selain ini patokan tidak termasuk event ya. Kalau ada event bisa nambah. Jelasin yang normal dulu ya. Ini kalau yang golden tuh tadi diterjemahkan sama terus penjualan di market dan beli menggunakan diamond nih. Ada yang jual nih. Jadi kita bisa jual golden dan beli di market. Karena kalau kalian butuh diamond tinggal jual golden, kalian butuh golden tinggal beli pakai diamond. Seperti itu. Tapi kan sayang ya diamond dibuang-buang buat golden leaf, mending kita ke penjualan market. Nah, kalian bisa jual equip yang kalian dapatkan dari gear rem, cuman ya susah kalian. Ini nggak tahu di level yang tinggi-tinggi ini susah banget dapetin armor yang warna merah ya, nggak tahu kenapa. Cuman di sini aku jualan ini tuh buat bikin tracer, nantiin tracer map ya. Cuman aku jual aja lah karena belum tentu juga kalian dapat gali itu dapat yang bagus. Gali ini aku buat jual cincin, sini ambil. Ini ada epic merah, aku cuma jual main tinggi banget. Oke, jadi dari situ ya, cuman oke-okean sih. Kalian juga bisa jual makanan ataupun obat atau ini tuh bahan untuk encang. Apa namanya gear ya, bukan encang sih, lebih kan mengganti statnya. Kalau makanan kalian bisa bikin sini skill skill kehidupan. Nah ini memasak, kalian bisa masak atau buat ramuan bisa dijual juga ya. Kita buat potion rajin aja main, ntar bisa bikin potion terus jual ya. Kalau mau jadi peladang ya, peladang ada. Nah ini di sini dari, nah ini satunya tuh 2500 atau jual barang-barang yang dapat dari, cuman sayang karena barang yang dari quest ini tuh ntar buat quest lagi. Biasanya tuh foya kargo itu pakai barang-barang yang dapat dari quest kayak coral box terus kompas dan lain-lain. Kalau mau jual barang-barang buat encangir juga sayang ya. Jadi kalau bisa dapat red armor itu aja bisa jual. Oke. Itu dari, kalau itu dari apa namanya, notice, bukan notice ya. Lebih ke petunjuk ya di game ini ya. Cuman kalian bisa dapatkan di market juga. Kayak misal nih 1 juta silver itu harganya 100 ya. Kita beli aja satu. Nah, satu. Nah, ini tuh 1 juta. Nah, 1 juta silver deh. Oke. Aku punya banyak, jadi kita dapat berapa nih itu. Nah, itu. Terus bisa aja dari event login. Cuman kalau di login sih nggak dapat seberapa ya. Cuma 60k itu habis silver ya. Bisa ngambil, oke udah. Terus ada di event level ya. Biasanya setiap level itu memiliki event yang berbeda-beda. Nah ini contoh nih, kan ini login udah selesai nih 7 hari, next itu sampai 30 hari login dapat sekotak gold. Kita cek lah, terima konfirmasi. Kita buka-buka ya tadi ya. Dapat 20.000. Ini dapat, wow, 600.000 cuy, mau setengah juta. Oke, lumayan ya. Terus mana lagi tadi? Oke, udah itu aja ternyata. Nah itu, jadi kalau dari event tadi silver leaf beli di market ini cuman kadang-kadang muncul beberapa hari sekali. Aku lupa sih karena aku jarang, belum terlalu sering main ini ya. Jadi aku masih stuck di knack satu, habis ini aku push. Oke, jadi itu ya caranya ya, farming
Golden dan Silver League. Apa ya yang kurang ya? Jadi udah ini di sini kalian mengikuti ini aja. Udah cukup lumayan sih. Terus udah aktivitas nih nanti dilanjutkan farming sampai selesai. Oh iya, menukarkan itu ya tadi ya, belum kutukar. Nah ini tukarkan penebusan Max. Iya. Mantap, oke. Jadi sedikit tips ya, ya buat kalian yang mau menambahkan bisa sharing di kolom komentar. Terus jangan lupa di subscribe ya. Video saya tentang locong lumayan banyak ya. Misalkan tambah update semuanya kalau bisa. Terutama review skill dari tiap job ya. Aku udah buat cuman baru dua sih, jadi selebihnya atau kapan aku tambahin banyak. Next mungkin aku mau bahas Slayer yuk. Masa job utama nggak dibahas ya kan? Oke, kalian jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Sharing di kolom komentar, oke? Okay? Bye.